Hello YouTube, selamat datang lagi di channel Benny SP. Kali ini saya pengen ikutan juga pilot challenge dari Captain Vincent Raditya, yang mana ini juga diikuti oleh Om Mobi, Motomobi TV, dan juga Om Fitra Eri. Jadi untuk challenge kali ini mereka terbang buta, take off dan landing tanpa bantuan FMC, hanya bantuan instrumen yang ada di depannya saja. Untuk pesawat yang digunakan adalah Boeing 737 seri 800. Ini menggunakan livery Benny SP ya. Livery channel saya ini. Untuk lokasinya sendiri adalah di Bandara WIII ya, yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nanti kita take off dari runway 07 right, nanti kita landing di runway 25 right. Nanti FMC-nya tidak kita isi. Kalau mereka kan di videonya langsung dari take off, kita dari cool and dark gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, kita sudah berada di kokpitnya. Kita memang ada co-pilot di sini, namanya Mbak Ani. Tapi dia nggak bakalan bantuin kita. Dia tetap diam aja di sini tanpa melakukan apapun. Jadi cuman semacam mengeliatin gitu. Kita hidupkan dulu pesawatnya. Oke, kita hidupkan dulu. Kita nyalakan dulu APU-nya. Selanjutnya kita udah ready sih, tinggal nyalain apa lagi, engine lagi. Oke, mari kita push back dulu karena kita posisi nanti akan take off di sebelah sini, jadi kita nanti mundur ke sebelah kiri kanan. Sama panggil dulu si Bader push backnya. Ground cockpit, please show me where you want to go. Oke, sinilah. Sebelah sini. Sip, enter. Ground cockpit, tow is driving up. Oke, tow yang sudah datang. Masih menunggu dari. Oke, release parking brake. Parking brake-nya sebelah sini. Release. Starting pushback, and you may start engines. Oke, dia mundur dulu tuh. Oke, dia mundur. Tunggu sejenak biar tidak terlalu dekat sama gate ini. Oke. Oke, bisalah kita start engine number 2. Pull up, pull down, neutral, pull left, pull right, neutral, pedal full left check, pedal full right check, full neutral, flight control check complete. Nah, flight control ini yang paling penting, makanya perlu dicek gitu. Oke, kita nyalain taxi light karena agak gelap, jadi runway light kita on kan. Oke, kita taxi to runway 07 right. Set. Line up. On runway 07 right. Kita posisinya kita luruskan dulu nih sama runway-nya. Oke. Sip. Best apa lagi ya? Kita sejajarkan dulu ini sama runway heading-nya berapa? Ya nanti dia nggak terbang kemana-mana gitu. Nah kita ngikutin ini aja nanti. Oke, sip. Kita take off ya. Auto throttle on, FD sudah on. Oke,
parking brake release N1 Toga. Takeoff thrust set. Okay, check. 80 knots. Check. Throttle hold. Everyone, rotate. Positive rate. Gear up. Waduh, langsung gelap loh, langsung susah lo ngeliatnya langsung serius. Okay, flaps up. Flaps 5. Flaps 2 set. Okay, auto throttle on. Runway turn. Eh, sorry. Off. Kok mati dah autopilotnya? Taxi lights off. Okay, speed sekian. Heading set. 069 check. Oke. Okay. Ketinggian ke 3000. Oke. Okay. Speed kita set ke 220. Oke, okay. Flaps 2. Flaps 1 maksudnya. Flaps 1. Oke, okay. Flaps 0. Oke. Jaga sedikit kelewatan tadi karena terlalu kencang. Nanti kita ubah aja headingnya kembali ke belakang gitu, karena ini kan ada new WEEE. Nah, kita coba aja ya, kali aja bisa. Kita masuk lagi ke sini. Nah, ini dia. Berarti dia kan ini runway buat kita landing nanti nih. Kita belok ke sebelah kiri. Kita ganti ya searah sama ini. Oke, sip. Ya balik ke arah sini. Ini di luar nggak kelihatan apa-apa ya, putih semua ini. Copilotnya juga diam aja nih. Oke, kita belok ke belakang lagi, kita balik arah. Inti tadi kita kan lurus nih, kita balik lagi ke sini gitu. Nah, ini udah mau nemu dia nih. Kita mau dempet dia nih. Kita nyalain aja VOR-nya nanti ya. Bentar lagi lah kita nyalain VOR-nya. Oke, diamond-nya yang bawah udah muncul, yang kanan juga udah muncul. Ini untuk ketinggian, ini untuk main sejajarkannya gitu. Oke, sepertinya kita ini agak terlalu ke kanan ini. Nanti jadinya, ya kan? Terlalu ke kanan, biarkan aja lah. Karena kita agak kencang juga ini, kita turunkan dulu speed-nya ke 190. Oke. At flaps 1. Oke, okay. Saya nggak tahu nih berapa jauh lagi nih sampai ke sana ini. Oke, okay. Kita set VOR lock, kita geser ke sebelah kiri sampai nanti dia pokoknya nyentuh inilah gitu. Nanti dia akan akan capture secara otomatis sih sepertinya. Kita coba aja lah, mudah-mudahan bisa. Saya akan bisa landing ini. Luar masih nggak kelihatan apa-apa. Ah, dia udah mulai set. Udah mulai capture ini. Udah mulai dia berwarna full ini. Nah, dia belok secara otomatis kan. Biarkan saja dulu. Localizer capture. Oke, localizer capture. Kita turunkan lagi speednya ke 140. Flap 50 gear down. Approach. Kita lagi dia akan mendekat. Flap 30. Oke, okay. Approach sudah tekan. Autopilot AB tekan.
Guys, glass lab capture. Dia akan turun secara otomatis ini ya. Oke. Lab. Sekian, kita set speed ke 120. Oke. Berarti setelah VOR lock nanti tadi itu langsung ke approach. Nah, ya udah, itu aja sih. Sudah kelar dia, akhirnya tata bisa juga. Kalau approach langsung tekan bisa nggak ya? Penasaran juga sih. Oke. Tinggal tunggu saja, mudah-mudahan runway-nya segera kelihatan ini. Oke, runway inside, autopilot off, auto throttle off. Oke, kita landing secara manual. Oke. Lakukan brake check. Kemudian brake check. Long landing, 9,000 feet remaining. Okay, long landing lah. 8,000 remaining. 7,000 remaining. Landing please. Yeah. Yeah, mulus. Ya meskipun long landing ya, tapi ya begitulah. Ketinggian tadi soalnya. 69 cek. Oke. Okay. Ya, yeah, thank you co-pilot. Oke. Okay. Mungkin sekian aja sih video kali ini. Udah kelamaan juga sih. Nanti bakal susah buat ngeditnya. Oke, okay, terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, comment, dan di subscribe channel ini. Lagi terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai di seputar pamit dulu. Salam rotet. Jangan nantilah. Selamat sore. Ya, itu aja lah. Dadah.